Dua penggawa Bali United dikabarkan akan hijrah ke PSM. Dewata, kompetisi BRI Liga 1 akan segera usai. Kabar rumor transfer mulai mencuat ke permukaan untuk menghangatkan kompetisi musim depan. Banyak klub Liga 1 dan 2 yang mulai melakukan jual beli pemain. Mulai dari Persib Bandung, PSM Makassar, Bali United sampai tim Liga 2 Mulut United, keluar masuknya pemain sudah hal yang biasa di sepak bola Indonesia bahkan dunia. Salah satunya terdapat kabar dari tim asal Pulau Dewata Bali United yang kabarnya akan ditinggalkan dua pemainnya. Kedua pemain tersebut adalah Rizky Pelu dan Rahmat Arjuna yang dirumorkan akan gabung ke PSM Makassar. Kabar ini diperkuat dari postingan Instastory @serdadumerahputih dengan caption era winger anak pantai dibidik ayam merah dan RP gelandang anak pantai diajak CLBK ayam merah. Dengan kepergian dua pemain tersebut, Bali United tentu membutuhkan amunisi tambahan. Menarik, kita tunggu kelanjutannya. Apakah akan hengkang dan gabung PSM atau akan bertahan di Bali United?